sendiri. Anda gak akan lolos, ini rumah sakit TNI Angkatan Laut. Menyenangkan diri. Kamu pikir saya takut? Saya gak takut. Bahkan sama hidup saya gak takut. Gak apa-apa saya mati. Asalkan kalian ikut merasakan apa yang saya rasakan. Kematian. Lapor Profesor. Sekarang kami sudah bisa mengamankan beberapa tim dokter. Apakah salah satunya anak saya Andra? Ya, Profesor. Andra aman bersama kami. Tugas yang cukup bagus. Saya minta penyandera segera diamankan. Jangan sampai ada korban lagi yang jatuh seperti warga sipil. Saya akan segera kirimkan tim khusus untuk membantu kalian. Siap, Profesor. Maju. Seluruh tim, sekarang bergerak. Siap, stay. Syukurlah. Andra sudah bersama Bintang. Bintang pasti bisa menyelamatkan Andra dan bawa Andra keluar. Iya. Yeah. Si Peri. Siap. Bagaimana keadaan di dalam? Siap, masih diamankan oleh Kapten Bintang. Apa kamu lihat Kapten Danu? Siap, tidak tahu. Kapten Bintang masih menyisiri lokasi. Ya sudah, terima kasih. Siap. Teruskan. Siap. Kamu harus periksa istri saya kembali. Kamu harus memeriksa istri saya kembali. Pak Profesor, salah satu dokter menjadi Sandra. Dan pelaku sepertinya memasangkan bom ke badan Sandra. Pelaku membawa dokter tersebut ke lantai B1. Ada apa di lantai B1? Kamar mayat. Tapi bukan anak saya Andra, kan? Bukan, Profesor. Andra masih aman bersama kami. Bagus kalau begitu, Bintang. Dalam waktu 10 menit, tim yang saya kirimkan akan tiba di sana. Kami tidak punya waktu, Overstuy. Kami cuma punya waktu 5 menit untuk bisa menyelamatkan Sandra. Topik, tolong bawa tim dokter keluar dari sini. Cepat! Siap, Gap. Enggak, kita harus keluar sama-sama. Andra, kamu harus keluar dari sini. Sekarang lagi situasi bahaya. Lihat, Rafiq. Keluar dari sana. Cepat. Dokter, ayo ikut saya. Glenn, ikut saya menyelamatkan dokter Nagita. Siap. Glenn, tolong asis. Siap. Aduh.
istri saya. Coba kamu cek keadaannya sekarang. Sembuhkan dia. Jangan main sosok. Pulang ke rumah ya sama anak kita ya, sayang banget sayang.